Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Selamat datang di vlog saya. Bagi Anda yang baru saja bergabung, silakan ditekan tombol subscribe dan lonceng ke atas agar dapat mengikuti video-video terupdate dari saya, yaitu video seputar mobil bekas yang ada di Kota Medan. Nah, kali ini kita main lagi di Dika Mobil di Jalan Danau Singkara nomor 103 B dan C Kota Medan. Ini banyak stoknya ya, ada sekitar 30 unit. Jadi video ini agak panjang durasinya, jangan bosan kalian ya, kalian simak video ini, nya sama harganya nanti, sekalian sama DP sama angsurannya juga nanti saya sebutkan. Jadi jangan di skip video ini ya. Unit pertama ini ada Toyota Calya tipe G tahun 2017, odometer 80 ribuan ya, pajaknya bulan 5, plat sampai 2027, warna abu-abu, warna grey. Kita buka di 125 bisa nego. Untuk kredit DP-nya 13, angsuran 3,5 selama 4 tahun atau 3156 selama 5 tahun. Mobil mentah warna abu-abu, warna grey. Kemudian ini ada Yaris tipenya E, Matic tahun 2013, warna putih, odometer 70 ribuan, pajak bulan 9, platnya tahun ini 2023. Kita buka di 135 nego, bisa kredit, DP-nya 13, angsuran 3,8 selama 4 tahun atau 3,4 selama 5 tahun, warna putih. Setelan anak muda ya, ini sudah pakai bumper TRD ini. Pelak keren, dalam original. Kita nggak banyak-banyak ngesutnya ya, karena durasi panjangan nanti. Kemudian ini ada Suzuki tipe GX Matic 2013, odometer 90 ribuan, pajak bulan 3, platnya sampai 2024, warna maroon. Kita buka di 125 nego, bisa kredit, DP 10 juta aja nih, DP 10, angsuran 3,6 selama 4 tahun atau 3,2 selama 5 tahun ya, DP 10 dapat Suzuki R3. Lalu ada Nissan Grand Livina tipenya HWS ya, tipe tertinggi, tipe Highway Star Matic 2012, odometer 100 ribuan, pajak bulan 6, full setahun ya, platnya sampai 2028. Kita buka di 105 bisa nego. Untuk kreditnya DP 10 saja, angsuran 2,9 selama 4 tahun atau 2,7 selama 5 tahun. Jadi angsurannya 2,7 selama 5 tahun, kalian ngumpuli 100 ribu satu hari, itu masih bisa sisa untuk servis ganti oli ya, karena angsurannya cuma 2.700.000 aja per bulan. Untuk DP 10 juta dapat mobil 3 baris. Honda CR-V tipenya Prestige Matic 2014, odometer 50 ribuan, pajak bulan 11, platnya sampai 2024. Kita buka di 225 juta nego, bisa kredit, DP-nya 33, dapat mobil semewah ini, angsurannya 6 juta selama 4 tahun atau 5,4 selama 5 tahun, warna hitam. Tipe Prestige yang keluaran pertama ini dia belum sunroof ya, belum ada sunroof ya. Untuk interior dalamnya mewah, jok kulit original. Kemudian ini Innova Barong bensin Matic baru masuk ya, lagi dibenahi. Honda Jazz juga ini baru masuk, Jazz 2006 apa 2007 ini, 2007 baru masuk, warna abu. Ini Toyota Fortune tipe G bensin 2,7 ya. Itu air scope ini noko ini nih, karena ini tipe bensin bukan VNT. Itu aksesoris. Tahun 2006. Odometer 120.000, pajak bulan 9, platnya sampai 2027. Kita buka di 150 nego ya, Fortune bensin Matic 120 nego. Expander exit
Matic tahun 2019. Odometer 60 ribuan. Pajak bulan 10 kita buka di 205 juta nego. Untuk kredit DP 29, angsuran 5,4 selama 4 tahun atau 4,9 selama 5 tahun. Warna hitam. Ada ribbon Matic ya, ribbon Matic diesel tipenya G TRD tahun 2020, warna hitam, odometer 30 ribuan, pajaknya bulan 9, kita buka di 365 nego, 365 nego ya, ribbon diesel tahun 2020, warna hitam, tipe G TRD 365 nego. Untuk kredit bisa DP 44 juta, angsurannya 9,3 selama 4 tahun, 8,7 selama 5 tahun, atau 7,8 selama 6 tahun. Jadi ada 3 pilihan tenor ya, 4 tahun, 5 tahun, 4, 5 sampai 6 tahun. Mazda VX1 Matic tahun 2016, ini kembaran R3. Odometer 60 ribuan, pajak bulan 6. Full setahun, platnya sampai 2026, warna putih, kita buka di 135 nego, bisa kredit DP nya 15, angsuran 3,7 selama 4 tahun atau 3,2 selama 5 tahun. Ini mobil mirip seperti R3, ini interiornya ori, joknya belum dilapis, masih blue dulu semua. Ini baru R3 asli, tipenya GL Matic 2017, sama semua lihat. Gila, yang satu ini lambangnya Mazda. Ini juga lambangnya Suzuki. Odometer 30 ribuan. Pajak bulan 6. Full setahun. Platnya sampai 2027. Kita buka di 150 nego. Selisihnya 15 ya. 150. Yang Mazda 135. Bisa kredit DP 21, angsurannya 4 juta selama 4 tahun atau 3,6 selama 5 tahun. Kemudian ada Daihatsu Xenia tipenya R ya, Ativo. R Ativo ini kalau di Toyota di TRD ya, tipe paling tinggi ya. Ini ada Ativo yang pertama kali keluar, sekarang Ativo yang model facelift udah enggak ada. Dia pertama kali keluar nih Ativo ada. Matic tahun 2012. Untuk pajak bulan 1, platnya sampai 2028, warna putih. Kita buka di 125 nego. Untuk kredit bisa DP 11 juta ya. 11 juta dapat Daihatsu Xenia tipe R Ativo. Angsuran 3,5 selama 4 tahun atau 3,2 selama 5 tahun. Lalu ada Toyota Fortune tipe G diesel manual 2012. Ini yang non VNT ya, yang belum VNT, yang belum ada sarang tahun di depan itu. Tahun 2012, odometer 80 ribuan, warna hitam, pajak bulan 2, kita buka di 260, bisa nego ya. Kredit DP 37, angsuran 6,9 selama 4 tahun atau 6,3 selama 5 tahun. Ada Pajero Sport tipenya Exit Matic diesel 2011, warna hitam, odometer 90 ribuan, pajak bulan 2, platnya sampai 2027, masih panjang ya. Harganya 235 nego. DP 32, angsuran 6,3 selama 4 tahun atau 5,7 selama 5 tahun. Ada SUV banyak nih. Fortune, Pajero sama ini yang bensin 4x4 ya. 4x4 tahun 2005 ya. Fortuner bensin yang varian 4x4 warna abu-abu. Pajaknya bulan 2. Odometer 90 ribuan. Kita buka di 160 nego.
ya, 160 nego untuk mobil tahun segini 2005. Untuk hitungan kreditnya mungkin agak besar DP-nya ya, dan leasing-leasing tertentu yang mau nerima mobil di atas usia 10 tahun. Tapi kalau beli cash harganya 160 nego. Warna abu-abu polisi, 4x4 ya, 4x4 Fortune bensin, varian yang langka. Kemudian ada Nissan March tahun 2017 Matic CC 1,2 ya. Odometer 50 ribuan, pajak bulan 9, platnya sampai 2000 tahun ini 2023. Kita buka di 115 nego. Untuk kredit DP-nya 10, angsuran 3,2 selama 4 tahun atau 2,9 selama 5 tahun. Suzuki X-Over Matic 2009, odometer 80 ribuan, pajak bulan 9, platnya sampai 2026. Kita buka di 90 nego, bisa kredit DP 10, angsurannya 2,5 selama 4 tahun atau 2,2 selama 5 tahun. Waduh, 2.200.000 angsurannya nih. Warna abu-abu, worth it ya. Untuk mobil pertama, mobil keluarga, transmisi Matic, cuman DP 10 juta aja. Honda City tipe E Matic tahun 2013 warna hitam, odometer 80 ribuan, pajak bulan 7, full pajaknya ya, platnya sampai 2026. Kita buka di 150 nego, bisa kredit DP 19, angsuran 4,2 selama 4 tahun atau 3,8 selama 5 tahun. Ini ada CRV lagi, warnanya silver ya, tipenya Prestige tahun 2013, odometer 90 ribuan, pajak bulan 3, plat sampai 2024. Kita buka di 205 juta nego, bisa kredit DP 29, angsuran 5,5 selama 4 tahun atau 5 juta selama 5 tahun. Jadi servis ini ada dua tadi, yang di depan warna hitam, yang ini warna silver. Sama-sama tipe Prestige, keluaran pertama belum ada sunroof. Ini juga ada Grand Livina, tipenya XP. Kalau yang di depan tadi tipenya HWS ya, Highway Star. Ini Matic juga tahun 2012, odometer 100 ribuan, pajaknya bulan 6, pajak panjang ya, platnya sampai 2028, sudah plat putih, platnya sudah untuk 5 tahun ke depan. Kita buka di angka 100 juta nego, bisa kredit DP-nya 10, angsuran 2,8 selama 4 tahun atau 2,6 selama 5 tahun. Nah, jadi yang cari mobil keluarga 3 baris, untuk cicilan di bawah 3 juta ini, DP cuma 10 aja. Toyota Rush tipe S Matic 2010 ya, tipe S, tipe tertinggi di masanya. 2010, odometer 100 ribuan. Pajak bulan 9, platnya sampai 2023. Kita buka di 130 nego. Untuk kredit DP 16, angsurannya 3,5 selama 4 tahun atau 3,2 selama 5 tahun, warna hitam, tipe S Matic. Ada Honda HR-V tipe S manual 2017, ini tipe yang langka juga ya, HR-V manual nih ya. Odometer 50.000, pajaknya bulan 7, platnya sampai 2027, pajak full setahun. Kita buka di 200 juta nego, bisa kredit DP-nya 20. Oh, DP 20 ya. Angsuran 5,5 selama 4 tahun atau 5 juta selama 5 tahun, warna merah. Ini varian yang langka nih kalau untuk Honda HR-V manual. Kemudian warnanya juga nih warna langka. Ini ada Honda CR-V 2,4 Matic tahun 2010 ya. Odometer 80 ribuan, warna abu-abu, pajak bulan 8, platnya sampai 2025. Kita buka di 135 nego,
Bisa kredit DP 17 angsurannya 3,7 selama 4 tahun atau 3,3 selama 5 tahun. Kemudian ada Yaris Hacker TRD tahun 2016. Ini yang manual ya. Odometer 60 ribuan, pajak bulan 6, platnya sampai 2024. Kita buka di 165 nego. Bisa kredit DP 24 angsuran 4,4 selama 4 tahun atau 3,9 selama 5 tahun. Honda Mobilio tipe E manual. Yang AC sudah digital ya tahun 2016, odometer 50 ribuan. Pajak bulan 5, platnya sampai 2026. Kita buka di 140 nego. Bisa kredit DP 14 angsuran 3,9 selama 4 tahun atau 3,5 selama 5 tahun. Ini ada Jazz RS Matic 2011 warna putih, odometer 70 ribuan, pajaknya bulan 10 tahun ini ya. Kita buka di angka 140 nego. Bisa kredit DP-nya 14, angsurannya 3,9 selama 4 tahun atau 3,6 selama 5 tahun. Ada CRV lagi yang 2,4 Matic 2011 ya, yang tadi warna abu-abu, yang ini warna silver, odometer 90 ribuan, pajak bulan 9. Kita buka di 145 nego, DP 19, angsuran 3,9 selama 4 tahun atau 3,6 selama 5 tahun. Innova tipe G diesel Matic tahun 2013, grill kecil ya, odometer 90 ribuan, pajak bulan 6 sampai tahun depan, platnya full sampai 2028. Kita buka di 230 nego. Bisa kredit DP 35, angsurannya 6,1 selama 4 tahun atau 6,4 selama 5 tahun. Nissan Livina yang model Xpander ya, tipe EL manual tahun 2019, odometer 30 ribuan, pajak bulan 1. Kita buka di 170 nego. Bisa kredit DP 17, angsuran 4,7 selama 4 tahun atau 4,3 selama 5 tahun. Ini yang terakhir ada Mazda 2 manual ya, 2012. Jarang-jarang mobil Mazda ini yang manual. Tahun 2012, pajak bulan 12, odometer 50 ribuan, warna abu-abu. Kita buka di 100 juta nego. Bisa kredit DP 10, angsuran 2,8 selama 4 tahun atau 2,6 selama 5 tahun. Ya, angsurannya nggak sampai 3 juta, DP-nya cuma 10 juta. Dapat mobil mewah Mazda 2 yang transmisi manual. Kebanyakan mobil gini transmisinya Matic ya, kalau ini yang manual. Oke, itu saja vlog kita kali ini di Kemobil. Yang minat dengan mobil yang ada di sini semua nih, ih panas banget ya, bisa hubungi nomor kontak yang ada di atas. Terima kasih sudah menonton.